Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan bercakap pasal filem Bollywood lakonan Tiger Shroff. Okey, yang mana aku boleh katakan this is one of the worst lah dalam video. Pendapat aku lah, pendapat orang lain aku tak pasti, tapi aku rasa ini antara yang terburuk lah aku rasa. Kita akan bercakap pasal filem Hero Panty 2. Okey, aku tonton filem ni dekat Amazon Prime dan aku kecewa lah dengan filem ni. Okey, kenapa aku kecewa dengan filem ni? Tapi kita intro dulu lah. Okay, Hero Panty 2 merupakan sequel kepada filem pertama Hero Panty, yang mana kita tahu Hero Panty ni memperkenalkan pelakon Tiger Shroff, anak kepada Jackie Shroff. Okay, aku boleh katakan yang Hero Panty tu taklah best sangat pun, dan action dia pun tak adalah cantik macam filem-filem sendiri berdiri. But at least Bollywood try untuk show that they can come out with this kind of action dengan memperkenalkan Tiger Shroff. Dan kemudian entah tiba-tiba muncul Hero Panty 2, dan aku rasa we don't need Hero Panty 2. Dan aku rasa Hero Panty 2 sendiri kalau kata tukar tajuk pun dia tak akan jadi selamat juga. Okay, sinopsis Hero Panty 2 ni berbezalah. Dia lebih kurang macam Soul sahaja, jadi tidak ada kaitan langsung dengan Hero Panty 1. Berkisar pasal seorang hacker yang mana kerja dia apa ni, hack lah. Okay, buat satu macam dia bekerja hacking bank and so on. Lepas tu kemudian dia tersedar. So basically itulah macam cerita lebih kurang lah. Dan dia diburu oleh apa ni, sekumpulan mafia yang pernah dia bekerja dulu, yang bernama, dia punya boss tu nama dia Leila. Okay, basically aku senang nak cakap lah, filem ni adalah filem yang buruk. Okay, boleh aku katakan walaupun yang filem ni ada visual yang cantik, ada energetik pada dia punya color grading dia, ada energy pada dia punya visuals, tapi apa yang aku boleh katakan yang filem ni sangat-sangat sampah. Okay, ini aku mungkin boleh katakan kalau dulu ni macam Tiger Shroff ada pernah berlakon Flying Jet, filem superhero yang komedi-komedi tu kan. Tapi aku rasa this one adalah yang sangat-sangat buruk. Hero Panty 2 ni aku rasa tak perlu pun. Dan aku rasa Tiger Shroff should understand yang sebenarnya Hero Panty bukan sebuah filem yang patut ada sequel. Dalam filem ni dia ada blend dengan pelbagai elemen-elemen, kononnya nak jadikan filem ni filem macam Hollywood lah. Tapi aku rasa filem ni tak sampai ke tahap yang aku expect. Penuh dengan adegan-adegan yang pada aku, watak wanita dia memang seksi lah. Tapi aku bukan nak katakan kata seksi tu tak patut, tapi means that kalau kata kau nak buat cerita yang bagus, seksi, mesti ada cerita yang cantik. Tapi kalau cerita cantik dan kemudian nak letakkan di seksi lah apa semua, kemudian dengan heroin yang seksi, tapi tak come out dengan satu watak yang bagus, heroin yang sekadar ada hanya tujuh badan, aku rasa filem tu tak akan jadi cantik. Dan betul, filem ni punya action yang agak luar biasa, tapi masih tidak sampai ke taraf sebuah koreografi yang cantik. Itu aku bercakap pasal dia punya koreografi lah. Dan aku rasa ini adalah filem paling teruk lah macam aku cakap tadi. Sebab satu, aku cakap plot dia memang sangat-sangat teruk, ada twist sana twist sini dan sangat-sangat slow. Dan aku tak tahu pasal apa lakonan apa ni, Tiger Shroff dalam filem ni okey, baik, tapi bila disembungi dengan penceritaan yang agak sampah, filem tu memang sangat-sangat, lakonan dia memang sangat-sangat tak cantik lah. Macam tak memberi semangat apa-apa pun. Dan aku nak tekankan pasal dia punya action sequence. Aku rasa lah action sequence yang paling bagus lah dan luar biasa, maksudnya think out of the box punya action sequence, ialah Bagi 3. Aku rasa franchise Bagi adalah lebih lebih baik daripada franchise Hero Panty. Dan aku rasa Tiger Shroff should stick on Bagi instead of franchise Hero Panty. Dan dengan watak lakonan Nawazuddin Siddiq yang dia punya watak jahat pun kononnya nak buat macam psycho tapi tak jadi, and so galanya memang agak teruk lah. Dan cuma filem ni bergantung kepada tarian-tarian si Tiger Shroff itu sendiri, tarian-tarian kadang-kadang seksi,
dan juga visuals yang slow-mo. Aku tak kisah pun pasal slow-mo tu, sebab aku faham Bollywood they love slow-mo, dan slow-mo dalam filem Bollywood depict the power of the hero itself. So bila hero itu ditunjukkan tendang kemudian di slow-mo, kita dapat tengok feel dia every second. So bila tu aku tak kisah, tapi bila action sequence itu terlampau-lampau melampau, aku rasa ini adalah satu perkara yang harus di stop lah. Dan benda tu pun hang nak buat filem ke atau hang nak buat filem dengan action sequence yang tak apa-apa, dia macam ni lah. Kalau nak buat filem yang action sequence yang tak apa-apa, it's okay. Tapi make sure cerita tu sama dengan dia punya penceritaan tu. Tapi penceritaan filem ni pun tak apa-apa. Aku tadi nak kata apa lah. Maybe filem ni adalah filem yang sangat-sangat teruk. Dan aku bagi filem ni 2 bintang sahaja. Aku rasa ini adalah filem yang telah mengecewakan ramai peminat lah. Aku akui Tiger Shroff memang lakonan dia memang agak kayu lah. Dia memang apa ni, mengharapkan action dia tu yang aku tak tahu sama ada dia ni style seni bela diri dia apa. Sebab kerja dia adalah dia mengangkat kaki, dan kebanyakan action sequence dalam filem ni pun tak ada yang one by one. Maksudnya kita tengok macam Ip Man, kita tengok dalam Mat Gila kan, kita ada at least ada fighting one by one kan. Yang ni tak ada. So benda tu agak mengecewakan lah. Dan aku rasa pengarah filem ni telah buat sesuatu yang tak apa-apa, kucak-kacir, dan telah merosakkan franchise Hero Panty tu. So aku rasa kalau kata next time lah ada Hero Panty 3, better buat something yang lebih baik daripada Hero Panty 2. Kalau tak capai Hero Panty 2 punya keterukan, at least lah hampir sama dengan Hero Panty yang asal. Okay, so aku rasa itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan Hero Panty 2. Filem yang ada visual cantik, ada editing yang memukau, tapi penceritaan dia sampah, action sequence dia tak apa-apa, dan villain dia pun rasa antara yang terburuk lah. Nawazuddin Siddiq, pelakon yang aku akui, aku kagumi lah sebagai seorang pelakon Bollywood, sebab dia punya lakonan memang sangat-sangat hebat. Tapi bila dia ambil watak Leila ni, aku rasa dia telah merendahkan diri dia sendiri ke tahap satu karakter yang memang sucks. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.